ekonomi. Nazif yang main ya, Anda silakan berdua kembali ke timnya masing-masing. Nazif yang dari Bandung ya, dari Bandung ya, ngajak siapa ke sini, keluarga apa teman-teman? Itu teman-teman Sohib semua. Teman-teman apa? Sohib. Sohib, sahabat ya. Berteman udah lama? Udah lama dari sekolah? Dari spelling gue siapa? Dari apa? Duta Promosi Jawa Barat. Oh, oke. Baik, udah siap untuk bermain? Siap. Siap ya, kali ini kita mainnya sambil nonton cerita. Ceritanya nanti dimainkan sama sahabat saya di dalam tirai dua. Pilihan-pilihan untuk Nazif adanya di dalam ceritanya. Oke? Oke, siap. Kita lihat Ko Acong dan teman-teman kira-kira bercerita tentang apa. Dan ini berkaitan dengan bus. Kita buka tirainya. 3, 2, 1. Di terminal bus, oke, action. Ini lama sekali, bis dia terbicara lagi, dia ternongol-nongol nih. Nunggu apa, Mbak? Nunggu masa depan, ya nunggu bus lah. BTW, anyway, busway, ini, kakakku jual apa ini? Jual apartemen. Wow, apartemen, wah, apanya yang apartemen, Mbak? Pakai nanya, udah tahu jualan beginian, pakai nanya. Lagi orang ya, bukannya belanja, ngomong udah tadi. Mbak, yes. Belanja aja Mbak, mendingan Mbak. Apa itu? Ini barang-barang saya dari tadi gak ada yang laku Mbak. Oke. Okay. Ya. Berhubung saya kaya. Saya ini itu? Jualan cangcimen. Cangcimen? Ya. What is that? Kacang kuaci men. Mata men. Nih, Mbak mau pilih aja. Ada kacang, ada kuaci, ada... permen. Post. Oke, itu pilihannya. Mau kacang, kuaci, atau permen? Kuaci. Kuaci. Karena tidak suka dikacangin. Oke. Kuaci aja. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Oke. Emang enak sih kuaci ya. Sekalinya makan gak bisa berhenti tuh kuaci. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Action. Jadi pilih yang mana? Yang mana ya? Yang itu aja yang tadi dipilih. Kuaci. Yes. Oke, kalau kuaci ini harganya Rp50.000. Rp50.000 saya transfer aja ya. Oh iya, bisa, okay, bisa. Ya, oke, keluar. Pak. Ya, kenapa? Bisa saya banting? Bantu. Oh. Banting. Naik dong dong. Ini ngomong-ngomong mau berangkat ya? Iya, benar. Kayaknya koper berat banget. Mbak, yes. Jangan percaya sama dia, Mbak. Barang-barang banyak hilang sama dia, Mbak. Koper pakai roti kalau ngomong nggak hati-hati nih. Kopernya suka dibuka-buka atau sama dia nggak? Tidak. Percaya. Saya pekerja jujur, Mbak. Mungkin. Lihat aja mukanya kayak copet gitu, Mbak. Bener, Mbak. Jangan percaya. Saya bantuin aja. Bentar lagi busnya lewat loh, Mbak. Kayaknya Mbak berat. Tuh kan. Nggak repot, saya bantuin ya. Dia suka hipnotis, Mbak. Dia bisa hipnotis. Tidak. Tapi beneran ini bisa ngangkat kopernya. Benar garansi Mbak. Coba diangkat dong, ayo dong diangkat. Ya. Di atas. Nah, coba. Ya, tenang katanya, Mbak, aman. Katanya. Mbak. Enteng. Iya kan, tenang Mbak, sama saya aman ini. Hari ini kok sepi banget ya, gak ada orang ya. Mbak mau kemana sih emang? Sebenarnya mau ke Surabaya. Oh mau ke Surabaya. Ya. Kebelet pipis. Papa? Kepingin pipis. Ke Sukabumi, udah lewat ya? Sukabumi gak ada Mbak, sini ke Singapura. Ya, salah dong, salah terminal. Udah deh. Hei Mbak. Terminalnya cuma satu, mau kemana lagi? Aduh, ini gimana nih saya ketinggalan. Mbak mau ke Surabaya? Iya. Surabaya ya? Oke. Jadi gini, saya juga jualan tiket ya. Mbak, jadi gak usah takut, gak usah ragu, ya. Di mana-mana tiket bentuknya kertas, bukan kayak beginian, Mbak. Ya, itu macam cimen. Oke. Saya jualan tiket nih, itu Mbak. Mbak, tenang aja. Ini kalau saya jualan tiket, dapat door prize. Door prize apa? Cang cimen. Tapi beneran nih, Bang. Tiketnya ada dua. Ada yang ekonomi, apa eksekutif? Pause. Oke. Itu pilihan berikutnya. Mau tiket ekonomi atau eksekutif? Ekonomi.
ekonomi. Ekonomi. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Tiket ekonomi yang dipilih. Action. Mau ekonomi apa eksekutif? Pak, Pak. Jangan mau, tiketnya palsu. Ih, oh, dia mah enggak jual. Jangan percaya sama dia lah, lihat aja mukanya pembohong. Oh. Saya itu jualan semua serba ada, palu gak ada. Apaan tuh, Bang? Hah? Apa lo mau, gua gak ada. Tuh. Mau gak? Sini, ada tiketnya. Dong, Pak. Eh, tiket. tunggu. Nih. Kan biasa mama ada telepon. Halo, Ma. Hah? Apa? Oh, tidak jadi datang. Sa. Oh, mama dengan bapak yang mau kesini. Oke, kalau begitu berarti saya telah jadi ke Surabaya. Oke, kalau begitu, thank you. Kalau saya balik ke rumah, dah. Pasti orang Jawa ya, Mbak ya? Iya, Jawa Timur. Mbak, kenapa? Saya bawain. Bawain kemana? Saya bawain ke Surabaya. Gak jadi. Lu udah bawa puter-puter, lu udah angkat-angkat, kagak jadi. Rasain lu. Mbak tadi kan mau ke Surabaya. Iya. Karena saya nggak jadi, ini untuk Mbak aja. Gratis. Ya, gratis. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Bye-bye. Beli deh, Bang. Mau duitnya balikin, Bang. Ya. Yaudah tuker aja sama ini ya, Bang ya. Jadi nggak jadi beli. Nggak jadi beli. Nggak jadi beli. Ya, tuker sama ini. Ya. Ya, Bang ya. Makasih ya, Bang ya. Saya jajanan. Tapi sama. Oke. Pause. Oke. Itulah ending ceritanya ya. Tadi pilihannya udah muncul. Yang pertama kacang kuaci permen. Nazif pilihnya kuaci dan tiket ekonomi ya. Oke, sebelum saya tutup, saya minta tepuk tangannya untuk sahabat-sahabat saya yang sudah bermain cerita. Terima kasih Kocong dan teman-teman. Saya tutup sekarang. 3, 2, 1. Bye-bye. Bye. Nazif boleh maju sedikit. Saya jelaskan aturan di permainan kali ini ya. Nazif punya dua item, satu kuaci dan satu lagi tiket ekonomi. Berarti punya dua sekaligus, ya. Kalau misalnya ini hadiah dan ini hadiah, berarti silakan bawa pulang semua hadiah. Oke? Okay? Tapi kalau ternyata dari dua item ini, yang satu hadiah, tapi satu lagi zong, ataupun juga sebaliknya, maka zong itu akan menghanguskan hadiah di sebelahnya. Jadi sekarang pertanyaan pertama untuk Nazif adalah, pikirkan baik-baik, kembalikan ke keyakinan Nazif dari dua item yang Anda punya, mau dibawa pulang dua-duanya atau pilih salah satu? Satu aja, Pak. Satu aja? Satu. Enggak dua-duanya? Satu aja lah. Tadi waktu milih yakin. Gak mau diduain. Gak mau diduain, oke. Okay. Nazif kan punya dua. Satu kuaci, satu tiket. Kalau Nazif mau pilih satu, yang dipilih mau kuacinya atau tiketnya? Ekonomi aja. Tiketnya berarti. Ya, tiket. Kuacinya dibuang ya? Buang aja lah. Oke, okay. Deal? Deal! Deal! Oke. Okay.